Halo guys, welcome back to my channel. For siapa yang baru sampai channel aku, nama aku Iman. For siapa yang dah subscribe, thank you so much guys. Kalau video review, ada dua orang dengan Farisha. Maksudnya, ada yang nak di-review something lah mengenai barang dapur ataupun barang perempuan. So, thank you so much Banggood sebab dah hantar this barang ni. Dia nama dia air fryer. Oh, Banggood tu macam Shopee pula. Banggood tu, okay, soalan yang baik. Banggood tu dia macam shopping punya online application lah. Dah banyak kali dah aku beritahu. Macam Shopee, Lazada dan banyak lagi actually. So, Banggood ni ramai orang tak tahu lagi. Banggood ni actually boleh je beli dekat Malaysia pun. Tapi yeah, Shopee kan dia macam ada Panasonic, ada Dyson, ada macam-macam brand kan. Banggood pun ada juga. Banggood kan? Pun ada juga. Kau boleh pergi tengok dia ada kitchen appliances, dia ada gadget, elektronik, baju, semua baru rumah. You nak apa? Tahu dalam kitchen appliance tu, semua jenama Banggood ke? Semua jenama beli semua? Tak. Dia ada banyak jenama. Bukan jenama Bliss Woof je. Cuma aku banyak, dia ada bagi aku Bliss Woof sahaja. Sebab akhirnya kita ni siapa kan nak bagi yang mahal-mahal. Dia bagi yang Bliss Woof je lah. Tapi Bliss Woof ni walaupun murah, dia berkualiti jugalah. So jenama brand yang kita orang nak review ni adalah daripada BHAF2. Dia punya model BHAF2. So kat sini dia warna hitam. Tak ada apa pun dekat kotak ni. Kita terus buka je lah. So apa yang aku bagi tahu dulu lah, the key specification ataupun the best features about this air fryer. Dia boleh guna dengan korang punya smartphone. Maksudnya kau boleh adjust everything dekat korang punya smartphone. Kau nak masak ke, kau nak stop masak ke, semua boleh adjust dekat situ. So tak perlu nak tekan dekat sini lagi. Maksudnya kalau aku duduk dekat atas kan, and aku nak start masak ataupun nak start operate this air fryer, dia just boleh tekan dekat aku punya phone je daripada atas rumah sana. So tak perlu nak turun dekat dapur, nak boleh tekan satu-satu. Tapi kita bagi tahu dulu apa yang ada dekat dalam kotak. So once kau beli ni, kau boleh tekan link dekat description. Aku letak link dekat description, dia akan hantar korang air fryer ni. Lepas tu dia ada user manual. Ni dia punya user manual biasa je. Lepas tu dia ada dia punya extension ataupun plug ni lah. Sebab dia bagi plug yang macam ni. Ni dia punya plug. Dia punya plug ni bukan yang macam Malaysia punya. So dia ada bagi juga dia punya ni, dia punya extension ni. So ni dekat kotak dia kau boleh tengok. Ni dia punya specification, dia punya model, dia punya detail-detail lah. BHAF2 air fryer. So ni dia punya kotak, kat sini kau boleh tengok dia punya gambar sendiri. Aku tak sure ada berapa colour, tapi aku rasa ada satu colour je. Ni dia punya warna hitam macam ni. Ni dia punya model macam aku bagi tahu tadi. And simple je, macam tu je. Saya nak buka ni, saya nak rasmikan ni. Ni kita buat ASMR. Wah, berkilat tu. Bliss Woof dia ada tulis kat sini. So ni orang cakap smart air fryer lah. Dia bukan macam air fryer biasa. Ni smart air fryer sebab dia boleh connect dengan wifi. Lepas tu dia ada screen kat atas ni. Dia ada LCD screen. Dia boleh touch screen juga. And dari segi safety dia pun, aku rasa memang safety. Sebab kat sini ni boleh angkat. Dia ada banyak function kat sini. Dia ada ni kat belakang ni, dia ada macam pemegang ni. Untuk senang korang angkat ke. Kat belakang ni dia ada dia punya airflow. Kalau panas sangat ke, udara kat belakang ni dia akan keluar lah. Udara panas tu, udara yang kat dalam ni. So make sure kalau kau nak letak kat dapur ke, kat mana-mana, make sure dekat belakang dinding tu tak ada macam tisu ke apa ke yang mudah terbakar. Kita nak masak apa ni hari ni? Tak tahu. Okay, kita buka plug, nanti dia terus hidup nanti. Okay, nampak sekarang ni aku off, aku buka plug, aku switch on, dia akan nyala. Dia akan bunyi and dia akan keluar dia punya menu and everything kat sini. Sebelum tu, kena nak download dia punya apps kan? Dekat sini, dia ada dia punya, dekat user manual ni. Oh, aku tertekan guys, sorry. Dekat user manual ni dia dah ada dia punya QR code. So kau scan ni and dia akan bawakan korang kepada dia punya application tu lah. So application dia macam yang Farisha tunjuk ni sekarang. Dia kena download lah dia punya app dekat, app tu scan dekat tu tadi tu. Scan dekat tu tadi. Lepas tu kita tekan lah apps dia. Tu apps dia. So actually dia bukan ada satu air fryer ni je. Dia smart punya orang cakap device. Dia ada banyak lagi so, kitchen appliances. Kita kena tambah lagi. Tekan lah sini. Kalau macam air fryer ni kita ambil lah kitchen appliances. So kita tekan lah air fryer ni. So dia akan letak wifi apa semua. Kalau macam aku dah pairkan dia kan. So kita just tekan ni lah macam ni. Kalau macam ni kita dah off kan kan. Lepas tu nak on kan, kita kena tekan macam ni. Bagi color macam ni. Maksudnya boleh dua lah. Antara nak tekan kat sini ataupun dekat phone. Kalau phone tekan macam ni. Kalau dekat sini tekan je lah macam tu. Okay, ni pula apa ni menu-menu ni? Ni menu-menu dah air fryer kita boleh guna lah. Dia bukan ikut menu ni. Ni sebenarnya dia punya, dia dah set dah. Dia punya suhu and everything. So contohnya nak masak kek kan. Kita tekan kek. And dia akan ada dah kat situ. Masa 40 minit and suhu dia 160 degree. Ataupun kalau kau nak custom sendiri pun boleh juga. Kita tekan je lah.
custom je lah, per minit apa semua gitu. Suhu pun boleh ni juga? Yes, semua ada. Suhu pun boleh custom juga gitu. So it depends korang nak masak apa. Kalau tak ada menu dia kat sini, dia tak ada cakap dia punya kita set boleh custom apa lah. Tu dekat sini kau boleh tengok kat, kat sini pun dia ada banyak juga. Kalau kau tak nak tekan kat phone kan, tiba-tiba phone kau duduk jauh ke, kat sini dia ada banyak juga gambar-gambar. So kau boleh tekan je kat situ. Ni touch screen, so dia boleh operate secara touch screen lah. Hari ni kita nak masak paratha sausage. Dia kita tak guna roti, kita guna paratha. Roti macam paratha. So kita kena potong lah sausage ni. Kita kena ada sausage, paratha and cheese. Kita guna roti paratha ni. Kita buka macam ni. Lepas tu kita potong macam ni eh. So potong macam ni. So kita ambil sausage ni. Kalau macam besar sikit kita boleh potong. Potong lagi sausage tu. Dia ikut ukuran roti paratha ni. Oh, lepas tu gulung. Eh, sorry, sorry. Apa ni, Chef? Cheese, lupa. Maafkan saya. Lepas tu, kita letaklah macam ni. Oh, tak sikit je. Kalau kau suka banyak, letak banyak. Kita gulung lah gitu. Gulung-gulung-gulung, lepas tu, dah? Dah. Letak dalam air fryer? Ya. Yeah. Ini macam untuk breakfast boleh lah. Dah gulung, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita ambil kuning telur. Nak bagi dia rasa golden-golden gitu. Maaf. Nak bagi nampak colour dia lagi shining lah. Kita tak ada ni. Kita tak ada yang berus tu. Okay, so ni dia punya tempat untuk buka. Kau just tekan je. Tekan and tarik. Smooth je. Dia smooth je. Dia akan detect guys. Kalau kau buka, kau tutup, dia akan detect. So tarik. And kita akan masukkan. And actually ni dia boleh buang tau. Ni dia boleh buang. So kalau kau nak basuh, jangan buang ni je lah. Dia ni nampak besar eh. Dia dia boleh besar. Buang. Dia memang besar pun. And kita letaklah benda yang kita nak masak tu. Kalau kau nak letak ayam, kau letak ayam. Dia boleh masak ikan, dia boleh masak kek, dia boleh masak apa lagi? Steak. So dah. So dah kita akan masukkan. Kita try satu menu je guys. Kalau buat 2-3 menu panjang pula nanti video ni. Kita akan masukkan. Okay. Kau ada punya apps. Kalau macam apps ni dia tak ada macam menu kita. Menu kita menu Melayu pelik-pelik sikit tak ada. So kita kena kita try. Adjust lah. Selama macam aku buat 8 minit lah. 7 minit sempat lah. Sempat ke masak 7 minit? Kita tengok dulu, kita tengok dulu. 7 minit. And then temperature dia 180. 180 lah. Okay, nampak dia dah bunyi dah. Maksudnya dia dah ready untuk masak tu ada 180 degree 7 minit. Ni logo wifi nak maksudnya dia dah connect dengan phone dia lah. So kat sini ada banyak ni. Ada dia punya suhu. Kalau nak turunkan suhu boleh adjust kat sini juga. Lepas tu kalau nak naikkan suhu pun boleh adjust kat sini. Timer dia. And dia ada play and pause. Play and pause ni bukan untuk music eh. Untuk stop. Kalau kau nak tengok dah masak ke belum, kau tekan pause and kau buka tengok. So dia punya gambar-gambar tadi semua dah hilang dah. Sebabnya kita dah set dah yang macam yang ni, yang fries punya. Okay, kat sini dia ada tunjuk lagi 1 minit dia nak siap. Kat sini pun samalah 1 minit lagi. And dekat sini actually kau boleh ubah nama dia. Nama air fryer ni kau boleh ubah. Kau tekan gambar pan ni and kau boleh ubah nama dia. Nanti dah habis nanti dia akan bunyi. Dia akan bunyi panjang tu. And dia dah off dah everything. So kita boleh buka. Sekarang ni pun dah dapat bau dah. Okay, sekarang ni dia dah off. Tapi dia tak bunyi lagi. Nanti dia bunyi baru kita buka. Sekarang ni dia nak buang udara-udara panas dulu. Okay. So dah bunyi macam tu baru kita boleh buka. Jom, masa yang dinantikan. Tu dia. Dah masak ke? Lah kalau korang suka garing lagi, masak lagi. Ni pun dah boleh makan dah. Dia punya roti tu dah masak dah. Dia punya sausage pun boleh lah dalam tu. Sausage tak adalah orang masak garing sangat kan. Tapi dari segi dia punya roti ni nampak macam kalau kita masak lagi pun okey lagi ni. Dah siap. Okay guys, walaupun dah masak tadi kan, dia bahagian belakang ni dia tak panas. Serius, tak rasa panas langsung. Dia tak ada rasa panas. Kat sini ada dekat bahagian dia punya airflow ni. Tapi dekat bawah ni memang tak ada rasa panas apa langsung. So, secure lah kalau kau nak letak kat dapur ke kan. Ada budak-budak kecil ke. And hasil dia macam aku tunjuk tadi dah. Fresh dah masak dah. Rasa panas je, tak ada rasa. Ni kalau letak keju lagi banyak, dia akan lagi meleleh lah. Dia akan lagi cair macam tu. So, tiga review. Anas. Tak panas lah. Kira rasa roti tu. Roti dia masak. Tak nampak. Ni. Ada sausage kat dalam. Maybe you nak cepat kan?
You nak cepat, maybe, okay? Maybe you guys nak cepat. You guys boleh up dia punya timer and rendahkan dia punya masa. Apa saya makan roti je? So, you nak I buat lagi tak macam ni? Nak. Okay. Jadi, kita try menu lain pula sebab dia boleh buat banyak menu ni. Ikan, ayam, daging. Satu je guys review pasal ni air fryer. Selain untuk perempuan suri rumah ataupun orang bujang yang malas nak masak kan. So, apa kelebihan air fryer ni? Dia perbezaan antara air fryer lain. Yang ni dia boleh, korang boleh control dengan korang punya phone dengan menggunakan dia punya application. And air fryer ni, dia boleh dikatakan sihat juga lah sebab dia tak menggunakan minyak kan. So, kau tak perlu nak nanti kuali lah, minyak lah, mercik lah, masak kan. Nanti ada orang kecam kita. Kenapa? Cakap air fryer tu ada bahan kimia lah, boleh menyebabkan kerosakan paru-paru. Gitu. Tu je guys. Tu je guys. Review daripada korang pasal this microphone lah. This oven. This air fryer. So kalau kau nak beli, kau boleh tekan link dekat description. Dia ada Banggood. And jangan lupa masukkan dia punya promo code tu. Ataupun dia punya discount code. Kalau kau rasa kau kaya sangat, tak payah masuk dia punya discount code tu. Apa discount code? Discount code semua ada dekat description. Tu je guys. Thank you so much to Banggood and to you guys. Stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video. Thank you, bye.